sudah sampai di jauh-jauh. Jangan lupa berfoto-foto di sini. Oke guys, di belakangku ini ada sejenis apa ya ini namanya ya? Ini namanya untuk peringatan kemerdekaan kembalinya. Halo, nah ini ya guide turis kita dari Indonesia. Halo, ini Mbak siapa? Mbak Alia. Ini kenalan Mbak. Oh. Oke, ini itu ya perayaan hari kemerdekaannya Hong Kong, kembali ke Hong Kong ya, dari Cina dikembalikan lagi ke Hong Kong. Hari ini bertepatan tanggal 1 Juni. Oh, ternyata banyak toko-toko yang tutup, Bun. Ini foto ya. Ya. Ini ada teman-temannya berfoto. Dan ini adalah suasana di Bengkau ya. Suasana di dekat pantai. Jadi banyak sekali orang-orang yang menggunakan sepeda. Jumpa lagi dengan aku Cerewetbi. Saat ini aku sudah sampai di Gembok Cinta. Untuk kalian yang suka bercinta-cinta, bergembok-gembok, tulislah nama pasanganmu di sini. Aku dulu sudah pernah nulis ya. Saya baru pertama kali di sini. Ini ada teman-teman juga lagi ngevlog. Kalau aku sudah sering sekali ke sini ya. Oke, kita keliling-keliling. Sebenarnya di depan sini itu ada tapi kebetulan saat ini masih tutup. Itu menjual gembok-gembok ini tuh dijual di sana ya. Siapa yang belum pernah ke sini? Ini Korea-Korea ala Hong Kong. Sarangheyo. Oh, ternyata hari ini tuh panas banget ya. Aku nggak pakai baju panjang, nggak pakai sunblock. Teman-teman juga lagi nge-vlog juga di situ. Halo Kak Diana. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Halo guys, hari ini aku pergi ke Jiangsu. Namaku Minion. Ini daerah pesisir pantai ya guys. Dan ini tempat sampah untuk daur ulang. Di sini juga ada supermarket. Dan penjual-penjual souvenir baru mulai akan dibuka. Suasananya di Bengkau, di pesisir pantai. Sepanjang jalan tuh perahu-perahu. Dan di sini pun juga ada penjual-penjual. Oh, ternyata di situ juga ada penjual celana-celananya. Panas banget. Oke,
jadi kebetulan kita ngelewatin fire station ya Dek Jongcau, dan nggak setiap hari tuh, nggak setiap jam tuh dibuka, dan saat ini tuh kok dibuka gitu loh. Jadi kita intip-intip Dek dalamnya tuh ada apa. Wow, tuh ada mbak-mbak yang foto keren. Oke, kita langsung blusukan aja, gimana? Kita langsung blusukan. Itu ada Mbok Anzumi yang lagi berfoto-foto. Wah, mobilnya gagah, guys. Gagah seperti abang. Daerah Jongcau itu mobilnya serba mini ya. Beda kalau di Hong Kong. Di Hong Kong tuh mobilnya gede. Jongcau Fire Station. Jongcau View Fong Yun. Oke guys, sekarang kita mau memulai perjalanan kita untuk naik gunung atau hiking. Ya Allah, ya musim panas banget, tapi kita tuh nekat loh. Ini sepertinya oke, ikutin keseruan kita terus guys. Thank you.